Oke, materi tentang komentar ya. HTML komentar. HTML komentar tidak ditampilkan di browser, tetapi bisa membantu mendokumentasikan kode sumber atau kode HTML Anda. Jadi, tag komentar ini biasanya digunakan untuk menulis sebuah keterangan di dalam bahasa HTML. Jadi, supaya ini nggak kebaca mesin, hanya sebuah keterangan, biar nggak tampil, maka menggunakan namanya tag komentar. Nah, penggunaan tagnya seperti ini. Tag kemudian tanda seru main dua kali, ditutup dengan main dua kali kemudian penutup tag. Oke, penggunaan tanda seru hanya di tag awal tapi tidak di tag akhir. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita membuat project, misalkan ini saya menggunakan ripple.it, saya membuat sebuah body kosong ya, tak jalankan kosong kan. Nah, di sini saya menulis sebuah komentar, penulisannya seperti ini, main dua kali. Nah, ini kan langsung mati mati karena dia kena ini kan belum ada penutupnya. Di ini dia mati. Misalkan saya membuat tes komentar, main dua kali, tes penutup. Ketika dijalankan dia akan tetap kosong karena tag ini sebagai komentar. Jadi tag komentar itu biasanya berisi keterangan yang hanya diperlukan oleh pembuat website, tapi bukan untuk diolah mesin browser. Jadi tag ini nggak akan dieksekusi, nggak akan dicetak, tidak dicetak. Nah, seperti ini. Kalau gini tag dicetak. Nah, tag dicetak, yang ini enggak dicetak soalnya diawali dengan tag komentar. Seperti itu. Itu tentang tag komentar. Oke, sebenarnya cukup singkat sih untuk materi tag komentar. Jadi kita membuatnya diawali dengan tag tanda seru main dua kali, ditutup dengan main dua kali dan tag, seperti itu. Oke, selanjutnya nanti kita akan ke HTML warna atau warna HTML.